Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan iNews terkini bersama saya Wilson Purba. Demi mencapai target pemerintah menggencarkan vaksinasi dosis pertama mencapai 70% dan dosis kedua 50% pada akhir tahun 2021. Dan untuk mengetahui antusiasme proses vaksinasi, langsung kita sapa rekan kami yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan, Mudrika Nacong. Selamat pagi Mudrikan, bagaimana proses vaksinasi di sana? Selamat pagi Wilson, ini terkait vaksinasi yang dilaksanakan di Pantai Losari Makassar. Ini diikuti antusias oleh masyarakat yang ada di kota Makassar. Walaupun sebelumnya sejak tadi pagi ini hujan deras ini mengguyur kota Makassar. Dan dapat saya laporkan bahwa warga ini sejak pukul 7 tadi pagi ini sudah berbondong-bondong ke Pantai Losari ini yang juga merupakan lokasi destinasi wisata yang ada di kota Makassar. Dan di mana pemerintah kota Makassar akan melaksanakan vaksinasi massal ini dengan target 110 ribu warga. Nah, walaupun banyak masyarakat yang datang, kesatuan dari baik itu Polri dan TNI serta Pemkot Makassar sendiri ini secara sigap tetap mengatur warga untuk tetap mengikuti protokol kesehatan termasuk dengan menggunakan masker. Untuk di tempat ini Wilson ya, untuk hari ini target sebanyak 3.000 warga ini akan dilakukan vaksinasi dan sejauh ini sudah sebanyak 50.000 warga ini yang ikut melakukan pendaftaran. Dan ini juga Pemkot Makassar melibatkan dari RT RW untuk mengajak warga, bukan hanya itu saja, tetapi juga melibatkan Pemkot Makassar termasuk pegawai untuk mengajak warga mengikuti vaksinasi. Adapun target capaian vaksinasi hingga saat ini 83,35% atau sebanyak 918.000 orang. Dan target dari pemerintah kota Makassar sendiri ini hingga 90%. Dalam pelaksanaan vaksinasi ini, warga yang mengikuti kegiatan ini juga diberikan kupon undian, di mana kupon undiannya ini sebanyak 15 motor per kecamatan dan juga 15 sepeda per kecamatan. Dan Wilson dapat kami sampaikan, selain di Losari, juga saat ini berlangsung kontainer untuk vaksinasi, di kontainer Bantaeng dan juga kontainer Masale dengan jumlah yang sama. Nah, para peserta yang tiba ini melakukan registrasi, screening, disuntik, kemudian dilakukan observasi, kemudian kupon akan diberikan. Nah, setelah dari situ, ini kemudian warga juga akan diberikan snack seperti itu dan juga dengan hiburan tradisional yang ada saat ini. Nah, kalau kita lihat, ini juga masyarakat saat ini sudah mengkonfirmasi mereka apakah terdaftar atau bisa melakukan pendaftaran langsung seperti itu. Nah, ini dengan Bapak warga ya. Ini proses dilakukan. Izin dengan Bapak siapa, Pak? Pak Abdullah Sangka, Komandan. Ini warga dari mana, Pak? Kandia 3, Lorong 3, dari Kelurahan Bungajaberu, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Talo, Pak ya. Ini kenapa ingin dilakukan vaksinasi, Pak? Karena kemauan masyarakat yang mau vaksin, Pak. Ya. Karena ada informasi dari Pak Wali Kota bahwa besok, pas ini hari, ada vaksin massal, maka kami datang ke sini, Pak. Datang ke sini dengan siapa, Pak? Semua warga, biasanya saya bawa 10 orang ini. Oh iya, Pak. Ada bisa saya, ada Pak Bina. Oh iya, Pak. Apa yang dilakukan untuk Pak Sapa? Kami cuma memberi himbauan kepada masyarakat agar mereka sadar akan gunanya vaksin bagi kedepannya. Kita disampaikan. Iya. Nah, saya ke Pak Elias. Pak Elias, untuk pengamanan di lokasi ini seperti apa, Pak? Ya, begitulah. Karena mungkin agak jumlahnya agak banyak, jadi ya kita humanis saja yang pelaksanaannya. Iya. Jadi kita mengajak warga untuk mengerti pentingnya arti vaksin. Siap. Baik. Nah, itulah juga peranan dari TNI Polri dan dapat kami sampaikan selain TNI Polri, ada 10 tim di tempat ini, itu baik itu dari Nakes Rumah Sakit Plamonia, Nakes dari Polrestabes, dan juga Puskesmas. Demikian yang bisa kami laporkan dari Pantai Losari, kembali ke Wilson. Terima kasih atas laporan Anda, selamat bertugas kembali.